3, 4, 5, 6, 7. Ada. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau memanen burung sogon bosku. Memang sengaja akan niatkan untuk panen burung sogon ontong ya bosku ya. Jadi akan pasang pulut tuh banyak nih bosku, banyak banget. Pasang pulutnya tuh sekitar 4 tajur atau 5 tajur lebih, 4 tajur lah kayaknya. Ini nunggu sore lagi bosku, nunggu sore. Nah, kalau sore nanti di sini sogon tuh wah biasanya datang bosku. Ini spotnya sogon, lalu lintasnya sogon tidur ya bosku ya. Nih buat akan nyari kroto nanti, kebetulan juga panas. Nah itu pulutnya bosku. Nah jadi akan mau manen hari ini bosku ya. Tuh 4 tajur bosku ya, kalian lihat 4 tajur berantakan pulut kalau seperti ini bosku. Lihat. Nah 4 tajur sementara kita. Oke, tuh bosku, kita nyalakan MP3 nanti sebentar lagi sogon itu pasti datang kalau sore di sini. Nah, seolah kita poin yang banyak lah ini, kita bisa seleksi-seleksi atau pilih-pilih lah sogon-sogon yang bagus. Oke, akan coba dulu bosku ya, nyalakan MP3-nya. Di bawah sini bosku. Nah, di bawah sini bosku. Oke. Mudah-mudahan poin melimpah hari ini bosku. Semoga poin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke bos ya, perolehan pertama kita baru terdeteksi 1, 2, 3, 4 ekor bosku. Baru terdeteksi 4 ekor. Nah, oke bosku, kita ambil dulu bosku ya. Ambil dulu biar bulunya itu nggak rusak bosku, seperti ini. Nah, nggak rusak kan bulunya. Terus mantap tuh, kinclong-kinclong bulunya, capcus-capcus lah pokoknya. Tuh ekor pertama kita ya. Nih. Oke. Coba lagi, bosku. Nah lihat bosku, ini hasil poin akang mikat hari ini lumayan banyak ya bosku ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, ada 10,
Jadi sekitaran 10 menit kalau nggak salah. Ini mau tetap akan rilis. Nah, ini yang masih bagus-bagusnya akan rilis. Nanti yang kalau yang apa namanya itu yang masih udah bersih nanti akan yang kotor akan bersihkan dulu di rumah, Bos. Nih, yang bagus akan rilis dulu, Bos. Nah, biar dia bisa terbang. Tuh. Nah, ini bagus nih. Oke. Kita cari yang bagusnya dulu. Nah, sebenarnya kalau mau bikin punah tempat akang nih gampang, Bos, kalau akang nih. Tapi akang nggak mau. Karena akang biar tetap bisa bermain-main sama mereka, Bos. Karena dari dulu akang tuh senang sama burung sogon, Bos, tuh. Terbang. 7. Nah. Tuh, terbang, Bos. Ini sisanya akang mau bersihkan lagi nanti di rumah, Bos, ya. Mau bersihkan di rumah. Nah. Nah, Bos, ini sisanya yang tidak bisa terbang akan mau bersihkan di rumah, Bos, ya. Pakai bensin ada 4 ekor. Dijamin bisa terbang lagi nanti. Oke, kita lanjut lagi, Bosku, jalan-jalan mulang hari ini. Enggak tahu apa lagi yang akan kita dapat. Mantap. Nah, oke, Bosku, di depan situ ada sarang burung. Kalau nggak salah suka ontong akang di sini. Nih, kita cek dulu ya, Bos, sudah menetas, Bosku, ya. Kalau sudah menetas sudah besar kita bawa pulang, Bosku. Ini banyak sogon di sore-sore ini. Nah, ini sarangnya, Bosku. Nih, kita cek dulu ya, Bosku. Kita cek dulu. Belum menetas, masih tetap di 2 ekor, Bosku. Ini bawah banget nih. Sarangnya bawah banget, selutut, Bosku. Oke, kita ngecek atau mencari sarang burung yang lainnya, Bosku, ya. Mantap. Oke, Bosku, akan penasaran mau ngecek sarang burung punai akang, Bosku. Mumpung sedekat ya, Bosku, ya. Masih ada tuh indukannya. Penasaran, Kang? Mumpung lokasinya dekat nih kan. Sama tempat akang mikat tadi. Itu indukan yang betina ya, Bosku, ya. Indukan yang betina. Kalau sore indukan betina, kalau siang indukan jantan, Bosku, yang mengeramin telurnya. Lihat kan, Bosku? Nih. Tuh lihat ya. Ada itu. Tuh lihat kan? Oke, kita tinggalkan lagi, Bosku. Oke, Bos, ya. Aduh, dapat kroto cuman sedikit sini. Nah, tadi habis mikatnya sama ngecek sarang burung. Jadi waktunya itu memang akan sempat jantung ambil kroto, teman-teman. Memang dari niatnya itu mau ngambil kroto juga. Sambil jalan-jalan sore, ya kan. Nah, lumayan lah. Buat anak-anak sogon akang yang di rumah. Oke lah, teman-teman, ya. Hari ini akang rasa sampai di sini aja video akang. Duh, mungkin sampai tuh sogon banyak, teman-teman, asli. Oh, kalau sore di sini nih. Nah, oke, teman-teman, ya. Cukup di sini aja video akang sampai di sini. Nanti besok lagi kita mikat atau ngebolang. Akang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video akang selanjutnya. Salam satu hobi aja buat kalian. Mantap lah pokoknya.